Ayo, udah semua kembali lagi bersama gue di Waste Motion and today. Jadi kali ini kita bakal membahas tentang persiapan masuk ke level 70 ya bro ya. Sebelumnya gue mau kenalin dulu nih sama homestead baru gue nih ya. Sembari kita nganuin event 17-an kemarin. Ini sebagai penghormatan kita nih kepada Istana Merdeka ya bro ya. Dan juga untuk apel event kemarin tuh kita upacaranya di sini ya bro ya. Jadi untuk masuk ke level 70 ini gue denger-denger kabarnya itu bakalan terjadi pada tanggal 24 Agustus ya bro ya. Jadi sekarang mulai dari sekarang itu kita udah bisa siap-siapin untuk ini itu nanti di pas level 70 kita menjadi sedikit santai lah bro ya pokoknya atau menjadi sedikit lebih gigih lah pokoknya. Buset, resi gue tinggal 4 bre. Gue sepertinya harus top up nih ya. Mumpung lagi ada event Golden Week. Widih, hadiah pemberian GM Solo. What? Blueprint peti aksesoris kali 10. What? Top upnya dimana? Cek map poster. Top up game jadi lebih murah dan praktis. Untuk top upnya gampang banget. Kalian tinggal lengkapin user ID. Terus nominalnya tuh mau top up berapa tuh ya bre. Terus pilih metode pembayaran yang kalian inginkan. Dan masukin kode promo. Makanya tuh ya kalian selalu ikutin sosial medianya mipuster.id. Jadi jangan lupa untuk top up di mipuster.id. Dan download aplikasinya di Play Store. Oke, lanjut. Jadi untuk di level 70 itu kita bakalan dapet resource baru, map baru, dua senjata yang baru dan juga potensi nyari duit yang paling tinggi banget ya, Bro ya. Oke, jadi sama kayak di video sebelumnya di persiapan level 50, untuk persiapan 90 juga gua rekomendasiin banget untuk jangan nge-refine. Karena di level 70 bakalan material baru dan bla 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 bla, jangan di refine, simpen aja nih ya untuk kalian ngambil material di level 70 di Golden Desert ya bro ya. Untuk support farming di Golden Desert itu videonya bakalan nyusul ya bro, karena gua lagi keliling-keliling juga nyari tempat farming lah pokoknya kayak gitu lah ya bro ya. Oke, jadi kita bakalan bahas dulu tentang senjata yang baru di level 70 yang dimana sebenarnya gue saranin banget yang bisa dipersiapin dari sekarang yaitu adalah naikin level firearms sampai di level 30 ya bro. Karena di level 30 kalian bisa ngecraft senjata baru ya bro ya, yaitu kalau di level 25 kalian udah bisa bikin CZ762 ini 11-12 sama kayak AK47 dan juga TRG yaitu adalah sniper baru ya bro. Jadi kalau bisa dinaikin sampai level 30 lah ya, biar bisa ngecraft senjata itu. Tapi kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Jadi untuk senjatanya itu, CZ762 itu kocak banget ya bro ya. Jauh lebih bagus AK47 dan jauh lebih bagus AK15. Karena ini untuk heavy weapon reload speed. Yang gue kagak ngerti sih ini apaan ya bro ya. Dan juga ke triggernya pas kita kritikal untuk naikin di skill di campnya itu berarti juga harus ngambil yang kritikal. I don't know lah bro ya, tapi sepertinya ini burik banget ya bro ya. Gue gak ngerti deh ini bagusnya di mana ya bro. Mungkin untuk heavy sniper jadi reloadnya jadi lebih tinggi gitu ya. Boom, cek cek boom, cek cek boom. Mungkin kayak gitu ya bro. Karena ini reloadnya itu 31% ya bro ya. Lumayan tidak ngotak sih angkanya yang diberikan itu. Tapi ya gue gak tau deh untuk efeknya gimana. Mungkin bisa dikombuin sama sniper baru, TRG sniper confirm kill ya bro. Ya basically kalau lu kena sekali next hitnya bakalan lebih sakit ya. Ya berdoa aja ya bro, bisa dua kali ngehit pakai sniper ya bro. Itu ayamnya emang bener-bener jago. Tapi ya kalau kalian mau coba silahkan dicoba ya bro. Oke, jadi itu adalah review singkat untuk di level 70 ya bro ya. Yang bisa gue bilang tuh ampas semua ya bro ya. Selanjutnya yang bisa dipersiapkan dari sekarang yaitu adalah kalian nyetok kayu putih dan batu putih dan juga daun putih ya bro ya. Jadi kayak gue nih udah nyetok 27.000 nih ya untuk kayunya. Jadi mana ini angka segini nih itu dikit banget ya bro ya. Ini untuk ngabisin 27.000 ini sekejap banget ya bro ya. Jadi gue saranin banget untuk nyetok kayu itu mungkin kayak 100.000 ya bre. Bahkan kayak 100.000 itu cepet banget ya habisnya bre. Mungkin kayak 200.000 bre. Ya bre ya. Untuk batu tuh kayak 50.000 sih udah cukup ya bre. Untuk daun kalau kalian mental kalian kuat untuk farming daun itu ya farming daun aja sih ya bre ya. Tapi gua kagak kuat sih farming daun ya bre. Gua mual bre farming daun bre, sakit perut bre.
mana jaraknya jauh banget, dapat cuma 5, ya bre. Untuk ngecraft 1 itu butuh 20, berarti ngecraft 1 chemical fiber cloth ini butuhnya 4 daun, bre. Mual. Jadi gue itu biasanya, gue selalu bikin plywood board karena kayu di mana-mana gampang banget dan gampang banget lah pokoknya kayu ya, bre. Jadi gue itu biasanya cuma bikin plywood board sama hard aluminium alloy. Kalau chemical fiber cloth itu gue nggak pernah bikin. Walaupun kalau gue butuh, gue beli. Jadi kayak orang susah ya, bre. Kenapa gue bikin dua ini? Karena gue paling hobi farming kayu. Jadi stok kayu gue itu paling tinggi dan dua-duanya ini membutuhkan kayu ya, bre. Dan juga yang satu membutuhkan animal, yang satu membutuhkan batu. Jadi untuk farming gue itu selalu dua kayu, satu hewan, dan satu batu. Biasanya gue kayak gitu sih. Jadi gue bakalan farming dua ini aja nih ya, bre. Untuk dagingnya gue masak, enggak gue jadiin grease. Dan kalaupun gue sesekali nyabut-nyabutin rumput tuh, gue bikinnya premium leather ya, bre, yang pakai grease ya, bre. Karena plant fiber fungsinya untuk bikin dekor rumah ya, bre. Untuk bikin dekor rumah tuh yang tanaman-tanaman ya, bre. Oke, jadi itu untuk persiapan di materialnya ya, bre. Sekarang persiapan untuk di food buff. Jadi di level 65 kita sekarang itu udah dapet 3 food buff yang baru, yaitu adalah lettuce sandwich, mushroom and vegetable over rice, dan mushroom and egg. Untuk resepinya bisa kalian beli di market, Raven Shop, di market Raven Shop. Terus ke cooking recipe, kalian bisa beli 3 resipinya ini ya, bre, yang dimana itu OP banget dan masaknya gampang banget. Dan untuk seluruh foodnya itu membutuhkan mayoritas dia butuh lettuce ya, bre. Jadi udah bisa kalian guyurin untuk nanam lettuce dari sekarang, karena efek food buff yang diberikan itu lumayan imba ya, bre. Jadi pertama itu adalah lettuce sandwich, dia ngasih damage 53 dibandingkan sama meat aloe vera kemarin dia cuma ngasih 43 kalau nggak salah. Terus untuk quinoa salad kita ada yang baru lagi, untuk armor piercing 37, mushroom and vegetable over rice, dan satu lagi food yang paling OP banget yaitu adalah mushroom and egg, increase damage resistance, yang dimana ini memberikan dampak tinggi banget untuk tankiness kalian ya, bre. Jadi dan juga versatile banget, bisa dipakai untuk di konten PvE dan juga bisa dipakai di konten PvP juga ya, untuk damage resistance. Salah satu food buff yang bagus banget ini. Gue saranin untuk nyetoknya banyak kalau yang ini ya, bre. Dan juga tentu saja untuk 2 buff amplify untuk konten PvE, increase damage against zombie, untuk sementara itu masih di vegetable pizza karena yang baru itu belum bisa ya, bre. Kalau untuk damage to zombie yang baru itu lo butuhnya yang namanya porcini mushroom sama peppers ya, bre. Kita belum ada ya, bre. I don't know lah ya, bre. Pokoknya untuk sementara itu vegetable pizza deh untuk yang zombie. Kalau untuk humanoid itu udah ada dragon fruit bread ya, bre. Nah, untuk masaknya itu kita kan butuh lettuce ya, bre. Jadi resepnya itu kayak gini. Meat, 2 lettuce dan 1 telur, dianya bakal jadi lettuce sandwich. Terus lagi 1 telur dan 2 mushroom yang warna merah ya, bre. Dia cuma butuh 2 mushroom yang warna merah nih. Yang dimana untuk slot keempatnya itu bisa kalian masukin mushroom yang warna putih, kalian juga tetap bakalan dapat damage resistance 70. Kalau menurut gue sih bikin makanannya itu yang kayak gini ya, bre. Karena kalau lu pakai 3 red mushroom itu menurut gue rugi ya, bre. Karena red mushroom ini cuma bisa didapat beli dari camp ya kalau nggak salah ya, bre. Jadi untuk sekarang itu bahan-bahan yang di camp itu lu udah bisa guyurin ya, bre, terutama untuk red mushroomnya ini nih red mushroom. Untuk aloe vera nggak usah lu beli lagi ya, bre. Dan tentu saja untuk pumpkin, flower, dan juga ya itu aja sih ya. Yang untuk blackcurrant juga kayaknya udah nggak usah lagi ya, bre. Dan juga tentu saja untuk daging, tapi daging gue banyak, apalah gue beli, nggak apa-apa. Gold kita banyak ya, bre. Dan juga kalau kalian itu miskin gold, itu udah wajib banget untuk nyimpen gold, karena so pasti untuk skill device dan juga skill cam itu bakalan butuh banget gold lagi silver untuk kalian naikin levelnya ya, bre, ya pokoknya kayak gitulah. Dan juga saran gue tuh naikin chef ya, bre, sampai yang apa sih profesional water bottle ini udah mentok ya, bre. Karena di Golden Desert itu kalian kepanasan dan butuh minum yang banyak ya, bre. Karena kayak 10 menit sekali itu kalian bakalan kehausan ya. Itu
hydration-nya itu turunnya itu kenceng banget. Jadi ya bawa botol minum yang gede lah ya Bri ya. Untuk food buff-nya ya kayak gitu ya Bri ya. Kalau gua pribadi bawa lettuce sandwich kayak 10 biji itu ya. Terus mushroom and egg ini bawa kayak 5 biji itu. Untuk amplify-nya bawa 3 biji. Pumpkin and mushroom soup-nya bawa 2 biji sama vegetable stew. Untuk hunger doang tuh bawa kayak ya sisanya bawa itulah ya Bri ya. Selanjutnya juga jangan lupa untuk naikin level homestead biar naikin karakter limit kalian menjadi level 70 ya. Kalau masih di bawah itu kalian nggak bisa naikin level ya, bakalan stuck lah pokoknya kayak gitu. Oke guys, jadi begitulah kira-kira untuk video kita kali ini ya. Semoga membantu. Bagi kalian yang ada pertanyaan ataupun yang punya saran untuk persiapan level 70 ini, bisa di komen di bawah biar kita bahas bareng-bareng. Oke guys, saya kembali di video. Please give us thumbs up and show some love. Bye.